bajunya yang mana ya yang bagus? Padahal bentar lagi lebaran. Pilih baju yang mana ya? Ini harganya mahal-mahal lagi. Pagi Cindy. Semangat banget kamu kerja hari ini. Iya pagi juga Pak Boy. Belum kerja sih Pak, ini lagi lihat-lihat baju lebaran, kan bentar lagi mau lebaran. Jadi Cindy lagi pilih-pilih baju sih buat lebaran. Oh, pantas. Kamu kerja kirain pagi-pagi semangat kayak gitu, ternyata. Gak mungkin kan Pak Cindy sesemangat ini kerjanya. Mungkin kalau dapat THR, Cindy jauh lebih semangat. Udah kamu cari tuh baju lebaran kamu di online shop kamu itu. Tapi ingat, jangan sampai kerjaannya terabaikan. Iya Pak, ya, Bapak ganteng iya. Banget. Ya, pasti Aduh, siapa nih pagi-pagi nelfon? Ibu. Halo, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah. Iya, kabar Sherly baik kok. Ibu apa kabar? Oh, gitu. Bu, terus Pak D sama Om Anto masih di Jawa? Hah? Udah nggak lagi. Pindah kemana mereka, Bu? Oh, Ibu sorry banget. Sherly bukannya nggak mau pulang ke kampung, tapi kayaknya kalau tahun ini Sherly belum bisa pulang. Karena kan Ibu tahu sendiri, kalau misalnya Sherly itu lagi banyak kerjaan, terus Sherly juga ngehandle-nya sendiri di sini jadi produser. Maklum lah Bu, di sini kerjanya jadi TV. Ibu jangan sedih gitu dong, Sherly kan jadi ikut sedih. Sherly juga kangen kok sama Ibu. Sherly usahain ya Bu, tahun depan Sherly balik ke kampung. Ya udah deh, Sherly kerja dulu ya Bu. Dah Ibu, assalamualaikum. Pagi Mbak Sherly. Pagi. Bapak, kok mukanya kelihatan lemes gitu? Gak sahur ya tadi malam? Sahur kok. Yaudah, kamu kerja ya. Oke, Mbak. Kalau sahur kok mukanya lemes gitu ya? Apa cuma telur air putih aja tadi malam? Wah, seru nih kalau ngumpul bareng anak SD dulu. Lihat! Apaan sih mereka dipakai ngagetin? Habis jalannya lihat apa terus. Lihat jalan itu, ntar ada kodok baru tahu. Kan kalau ada emang udah ada kali. Tunggu tuh. Mana? Aku tidak melihat kodok di sini. Abang lah kodoknya. Masa ganteng seperti ini dibilang mirip kodok? Mirip David Beckham? Iya. Loh, kok Bu Sherly duduk di situ? Pagi-pagi lagi. Kayaknya ada masalah deh. Ah, bodo amat ah. Nanti ditanyain malah dimarahin pula. Tunggu. Kemarin saya baca artikel. Kalau misalnya ada yang terkena masalah, kalau nggak diceritain sama orang lain, bisa-bisa dia stres dan kena gangguan jiwa. Waduh. Kalau misalnya Bu Sherly kira stres dan gangguan jiwa. Aku harus bantuin Bu Sherly. Selamat pagi Bu Sherly. Pagi Rip, ada apa?
apa-apa kok, Bu. Tadi saya lihat Ibu galau. Ibu lagi sedih. Coba deh Ibu cerita sama saya, mana tahu nanti saya bisa bantu. Nggak ada apa-apa kok, Rip. Mending kamu sekarang preparing kamera kamu, nanti ada syuting Proditok. Ya, kamu masuk aja sana. Pasti Ibu bohong. Saya kira Ibu Sirli itu beda. Ternyata enggak. Maksudnya? Ya. Cewek kalau ada masalah dan ditanyain, pasti jawabnya, enggak kok, Rip. Ibu baik-baik saja. Padahal di pikirannya banyak, pusing. Dengar nih, Bu ya. Saya baru baca artikel. Katanya kalau misalnya kita ada masalah, itu bisa loh bikin stres dan gangguan jiwa. Ibu mau gangguan jiwa? Dan parahnya lagi, dia apa namanya? Diborgol. Pokoknya gila deh. Kasian banget kan Ibu, secantik ini. Gila. Dah lah Bu, cerita aja. Biar saya tebak. Pasti Ibu lupa sahur. Terus lupa dompet untuk beli makan. Mau minjam duit? Malu. Pasti Ibu kelaparan. Iya kan? Udah lah Bu, udah. Mending Ibu saya bawa traktir makan. Udah, Rip. Sebenarnya belum. Masih banyak yang mau diomongin. Iya, udah Bu. Kenapa Bu? Jadi gini, saya tuh sekarang tuh lagi bingung banget. Tapi kamu janji ya mau bantuin saya? Semampu saya, Bu. Saya tuh ngelihat editingnya si Charles itu sih aman-aman aja sejauh ini. Ya. Waktu saya kasih lihat Pak Boy, dia marah besar. Katanya pengambilan gambarnya kurang maksimal, monoton, kayak campers amatiran gitu. Jadi Pak Boy marah besar sama saya? Sabar dulu, kamu dengerin dulu. Pas saya perhatiin baik-baik, memang monoton. Waduh. Terus gak cocok angle-nya itu. Waduh, pasti Pak Boy kecewa nih. Saya harus jumpain Pak Boy dulu ya. Tapi lebih parahnya lagi, saya itu disuruh SP-in kamu. Dan saya itu tahu kamu itu pasti berusaha untuk mengambil gambar itu. Tapi saya udah berusaha juga, udah ngomong sama Pak Boynya kok. Please Bu, please. Jangan SP. Saya berjanji buat pengambilan gambar yang lebih bagus lagi. Oke Bu, saya jumpain Pak Boy dulu ya. Kamu tunggu dulu bentar. Tadi saya, kamu gak usah ngomong. Tadi saya juga udah ngomong sama Pak Boy. Saya udah bilang kamu itu gak usah di SP. Karena kamu bisa berusaha kerjanya. Wah. Syukurlah Bu, makasih ya Bu Sirli. Tapi Ri, parahnya Pak Boy itu pengennya kamu tuh di SP loh. Wah jangan gitulah Bu. Oke Bu, kalau gitu saya persiapan syuting dulu ya Bu. Udah sana. Iya Bu.